Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita lagi cari kuliner enak ya guys, yang ada di Tangerang Kota. Nah, ini sekitaran pusat kuliner Tangerang ya. Ada Warung Bakar Indonesia atau Warung Sambal Bakar. Selama ini sih lewat-lewat aja. Yuk, cus, kita masuk dulu, guys. Hey guys, kita mau nyobain Warung Sambal Bakar. Sambal asli rakyat Indonesia. Tempat parkirnya sih lumayan luas ya guys. Wah, ternyata di dalamnya lumayan ramai guys. Ya nggak apa-apa, kita coba. Nah, dan untuk pelayanannya sih oke ya, kita langsung disambut ya, langsung dicarikan tempat duduk sama pegawainya ya. Tempatnya sih luas ya. Ada yang ruangan berasi juga, ada yang lesehan juga ya guys ya. Oke, kita coba untuk pesan dulu ya guys. Oke, sambil kita lihat menunya guys, nih. Dia ada sistem paket-paket juga ya guys. Nah, termasuk murah sih untuk harganya ya. Nah, ini kita coba pesen ini ya, es campur ya. Pesanannya sudah sampai guys. Ini untuk sambalnya memang kondisinya memang langsung dibakar di itunya ya guys, di tempatnya ya, jadi lebih fresh ya, masih hangat-hangat pakai lauk ayam bakar atau ayam goreng sama ikan pakai nasi. Nikmat banget guys. Nah, bisa kalian lihat ya guys, untuk kondisi sambalnya ini masih meletup-meletup ya. Nah, ini kita ada dua jenis nih, ada yang pedas, ada yang enggak pedas sama sekali, padahal dia sambal ya. Dia nyicipin dulu ya sedikit sambalnya. Coba kalau kamu makan sambal, kamu dapatnya yang ini tadi.
yang paling besar aku ya, dia biasanya nggak suka sama yang pedas-pedas. Nah di sini dia rasanya nggak pedas, padahal itu sambal. Jadi buat yang punya anak-anak, kayaknya sambalnya oke juga sih ya, karena nggak terlalu pedas, jadi mereka pada bisa makannya. Oke guys, kita makannya sudah habis ya. Oke, untuk ininya sih enak semua ya, makan sambal itu mantap ya, dan murah juga dan gak bikin kantong bolong. Oke, terima kasih guys sudah menonton ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.